Halo, selamat pagi teman-teman kelas 3. Ketemu lagi sama Kak Jo sekarang yang pastinya akan menemani teman-teman kelas 3 untuk belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai, kita sekarang lakukan peregangan dulu ya. Peregangan ringan aja kok. Pertama-tama, angkat kaki kanannya sampai setinggi lutut ya. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan selanjutnya, naikkan lutut yang sebelah kiri. Kita hitung bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 2 gerakan lagi teman-teman. Gerakan selanjutnya, pegang kedua tangan dan majukan ke depan. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk gerakan terakhir, pegang kedua tangannya dan dorong ke bagian belakang tubuh ya. Seperti ini. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah selesai peregangan ringannya. Berarti teman-teman yang sekarang udah coba, masih semangat kan? Coba, Kak Jo pengen tes dulu nih, masih semangat atau enggak ya? Coba, kalian pada tahu nggak nih, hari ini hari apa dan tanggal berapa? Betul, hebat nih kalau gitu masih pada semangat ya. Kalau begitu siapkan langsung alat tulisnya dan juga buku tulisnya ya. Oh iya, untuk Ayah dan Bunda terima kasih ya sudah mendampingi teman-teman kelas 3 SD untuk belajar dari rumah. Mudah-mudahan di pembelajaran kali ini kita mendapatkan kemudahan dan pastinya mendapatkan berkah juga ya. Oh iya, belajar itu juga mendapatkan berkah loh karena belajar adalah bagian dari ibadah. Kalau begitu, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Hari ini, kita akan membahas tentang aturan di dalam rumah. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak artinya aturan? Teman-teman kelas 3 yang super, aturan adalah petunjuk atau tata cara untuk bertingkah laku. Misalnya, teman-teman setelah makan jangan lupa cuci piring kotornya. Atau, misalnya teman-teman baru mau mulai makan jangan lupa cuci tangan dulu sebelum makan. Ada lagi nggak yang lain? Iya betul, setelah bangun tidur jangan lupa merapikan kasurnya dulu. Ada banyak sekali dan itu hanya beberapa aturan yang ada di dalam rumah. Pertanyaan terakhirnya, sebenarnya apa sih fungsi dan manfaat dari aturan? Nah, kita akan bahas itu sebentar lagi ya. Tapi sebelum kita bahas, Kak Jo pengen tahu dulu nih, Dodi udah bangun atau belum ya? Kita cek dulu yuk. Dot, udah bangun belum? Dot? Ya ampun, Sinta, Dodi, stop. Kamu nih lagi pada ngapain kok kamarnya berantakan banget? Apa-apa kok, Kak. Nanti kan diberesin sama Bunda. Ayo, Kak, ikut kita olahraga. Tuh, nggak gini, Dodi, Sinta. Duh, teman-teman, ini beneran jangan ditiru ya. Daripada perang bantal ngeberantakin kamar kayak gini, mendingan kita membatik aja yuk. Membaca itu asik. Membatik kali ini adalah membaca interaktif. Teman-teman di rumah, simak baik-baik cerita yang akan Kak Jo bacakan ya. Nanti Kak Jo akan kasih pertanyaan tiba-tiba. Teman-teman kelas 3 di rumah, jawab sama-sama ya. Sinta, Dodi, yuk membatik. Ayo! Sebentar lagi ibu akan pulang dari pasar. Saliha mengajak Sali merapikan kamar. Yuk kita rapikan buku-bukunya dulu, baru kemudian mainan. Ajak Saliha. Kenapa kita tidak menyuruh Bi'inah saja, Kak? Tanya Sali. Kalau kita bekerja sama, kamar ini bisa rapi dengan cepat, kata Saliha. Oke, sekarang Kak Jo mau ngasih pertanyaan nih buat Dodi sama Sinta dan juga buat teman-teman di rumah ya. Pertanyaan pertama adalah, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita ini? Aku, Kak. Sali dan Saliha.
Betul. Teman-teman di rumah, jawabannya sama. Kalau begitu, betul juga jawabannya. Keren. Kak Jo lanjut baca ceritanya ya. Baiklah, aku yang meletakkan buku ke dalam rak, Kak Saliha yang menyusun mainanku ke atas rak buku, kata Sali. Saliha mengangguk sambil tersenyum. Betapa senangnya mereka, karena sebelum ibu datang, kamar mereka rapi kembali. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Siap-siap ya. Teman-teman kelas 3 di rumah, ikut menjawab juga ya. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak menyuruh Bi'inah saja untuk merapikan kamarnya? Dodi, Kak. Ya, Dot. Karena membereskan berdua menjadi lebih cepat. Iya, betul. Teman-teman kelas 3 di rumah, gimana? Jawabannya betul juga. Wah, hebat. Kita lanjutkan lagi membaca lagi ya. Sali dan Saliha selalu bekerja sama merapikan kamar tidur setiap pagi. Sali dan Saliha selalu bekerja sama membantu ibu membersihkan kamar mandi. Sali yang menyikat lantai kamar mandi, Saliha yang membersihkan baknya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana perasaan mereka ketika kamar mereka sudah rapi? Teman-teman di rumah bisa menjawab kan? Aku, Kak. Sali dan Saliha merasa senang. Betul sekali. Teman-teman di rumah tentu benar ya jawabannya. Kita lanjut baca lagi ya. Tinggal sedikit lagi nih. Karena setiap tugas di rumah dilakukan dengan kerjasama, maka Salih dan Saliha tak pernah merasa kesulitan. Nah, itu dia tadi akhir ceritanya. Karena tugasnya selalu dilakukan bersama-sama, Salih dan Saliha tidak pernah merasa kesulitan. Pekerjaan apapun, kalau dilakukan bersama-sama, akan terasa lebih ringan. Benar kan? Benar, Kak! Bagus nggak ceritanya? Bagus, Kak! Oke, sekarang Kak Jo kasih tugas ya. Tulis apa yang kalian lakukan ketika lagi merapikan rumah. Tulis di buku masing-masing ya. Oke, Kak! Teman-teman di rumah juga ya, ceritakan apa yang kamu lakukan saat merapikan rumah. Yuk, sekarang ambil buku masing-masing. Aduh, buku Dodi kok nggak ada ya? Tuh kan, karena kamar Dodi berantakan jadi susah nyari bukunya. Di atas meja ada nggak? Nggak ada juga, Kak. Tolong bantuin Dodi nyariin dong. Ya udah, gini aja. Kak Jo akan bantuin beresin kamar kamu, sampai nanti bukunya ketemu, kamu akan tulis pengalaman kamu membereskan kamar ini ya. Oke, Kak. Loh, kok jadi beresin kamar Dodi? Ini Sinta, bukunya Dodi gak ketemu, karena kamarnya berantakan. Sinta mau bantu? Ya udah deh, Kak. Udah, yuk. Bagus. Tapi pekerjaan kita belum selesai loh. Yuk kita lanjut lagi. Ayo, Kak. Akhirnya selesai juga. Karena dikerjakan bersama-sama akan jadi lebih cepat. Terima kasih ya, Kak Jo, Kak Sinta. Sudah mau membantu membereskan kamar Dodi. Terima kasih kembali. Gimana sekarang rasanya? Kamarnya sudah rapi dan bersih. Nyaman, Kak. Kalau buku kita hilang, mencarinya jadi gampang. Cari mainan juga. Iya, mainan juga. Betul. Karena menjaga kebersihan dan kerapihan kamar itu adalah salah satu aturan dari rumah. Nanti kalau misalnya kamar sudah rapi dan nyaman, kalian juga kok yang akan merasakan. Gak mau kan nanti kalau kamarnya ada sarang laba-laba, atau kalau mau mencari barang jadi lebih susah. Atau ada kecoa. Teman-teman di rumah juga jangan lupa ya, setelah bermain dan membaca buku, kembalikan lagi ke tempat semulanya agar kamar kalian selalu rapi dan bersih. Ya udah, kalian selanjutnya mau main atau belajar? Kalau aku mau main bola sama Bima nanti. Aku mau ngerjain PR, Kak. Ya udah, kalau gitu. Yuk, teman-teman, kita lanjutkan menjelajahi ruangan lain di rumah ini. Tahukah kamu, hewan ini akan ada di kasurmu kalau kamu tidak rajin membersihkan kasurmu. Hewan apakah ini? Ayo cari jawabannya. Kamu bisa bertanya pada ayah dan bunda atau siapapun yang sedang ada di rumah ya.
Ruang tengah biasanya disebut juga dengan ruang TV, berfungsi sebagai ruangan serbaguna. Biasanya untuk bersantai, menonton TV, baca buku, atau kerja kelompok bersama teman-teman, bahkan sampai arisan keluarga. Kalau kalian biasanya melakukan apa di ruang tengah? Kalau aku sih kak, biasanya bikin tugas kak di ruang tengah. Bima, bukannya tadi harusnya main bola sama Dodi di luar? Absen dulu kak, soalnya PR ku masih banyak. Tadi aku mau nyontek sama Dodi tapi nggak boleh kak. Bima mau nyontek? Kalau nyontek itu jangan. Kalau kerja bersama itu boleh. Lagi ada PR apa sih? Ini kak, disuruh buat dena ruangan beserta ukurannya kak. Nih kak, ini contohnya nih kak. Hewan ini adalah serangga yang bernama kutu kasur. Ia suka menghisap darah dan tinggal di kasur. Hati-hati ya, kamu bisa gatal-gatal kalau digigit. Capek juga ya, habis beresin kamarnya Dodi. Istirahat dulu Oh iya, teman-teman di rumah, tahu nggak Kak Jo sekarang lagi ada di mana? Kak Jo kasih petunjuk ya. Petunjuknya adalah, biasanya di ruangan ini ada TV, ada meja santai, ada sofa, atau ada rak buku. Ada yang tahu nggak nih, Kak Jo lagi ada di mana? Betul! Ruangan ini biasanya disebut dengan ruang TV atau ruang tengah. Ada yang tahu nggak nih fungsi ruang tengah? Iya benar, ruang tengah biasanya disebut juga dengan ruang TV, berfungsi sebagai ruangan serbaguna. Biasanya untuk bersantai, menonton TV, baca buku, atau kerja kelompok bersama teman-teman, bahkan sampai arisan keluarga. Kalau kalian biasanya melakukan apa di ruang tengah? Kalau aku sih kak, biasanya bikin tugas kak di ruang tengah. Bima, bukannya tadi harusnya main bola sama Dodi di luar? Absen dulu kak, soalnya PR ku masih banyak. Tadi aku mau nyontek sama Dodi tapi nggak boleh kak. Bima mau nyontek? Kalau nyontek itu jangan. Kalau kerja bersama itu boleh. Lagi ada PR apa sih? Ini kak, disuruh buat dena ruangan beserta ukurannya kak. Nih kak, ini contohnya nih kak. Oh ini, ya udah. Kalau gitu Bima bikin dena ruangan ini aja, ruang TV. Oke kak. Nah, teman-teman di rumah ikutan bikin dena juga ya. Silakan pilih ruangan mana yang ingin kalian buat denahnya, sesuai kondisi di rumah masing-masing ya. Nah Bim, coba tolong ambilin alat ukur yang ada di laci itu. Oke ya. Kak. Nah, Bima sekarang bantu Kak Jo ya. Kita akan mengukur ruangan ini, panjang dan lebarnya dulu. Coba kamu bantu Kak Jo untuk pegang bagian ujungnya ya. Tapi Bima hati-hati ya. Teman-teman di rumah juga hati-hati ya, karena sisi-sisinya tajam bisa melukai tangan kalian. Yuk Bim. Oke Kak. Nah, Bima ke sudut sebelah sana ya. Oke. Udah di ujung Kak. Oke, berarti panjang ruangan ini 5 meter. Sekarang kita ukur lebarnya ya. Udah Kak. Lebar dari ruangan ini 3 meter. Teman-teman di rumah juga sudah selesai mengukur lebarnya. Ayo sekarang kita menulis di buku tulisnya. Oke, sebelum kamu gambar dena, kamu harus tahu dulu Bim. Dena itu adalah gambar yang lebih kecil dari ruangan aslinya. Kamu nggak mungkin kan menggambar sepanjang 5 meter? Nggak cukup buku gambarnya. Anggap aja 1 meter itu 10 cm. Jadi kalau 5 meter itu berapa? 50 cm, Kak. 50 cm, betul. Kalau lebarnya 3 meter, berarti digambar di dena jadi berapa? 30 cm, Kak. 30 cm, betul. Teman-teman di rumah sudah mengerti kan bagaimana cara menentukan ukuran dalam gambar denah? Kalau gambarnya mau diperbesar, berarti teman-teman perbesar ukuran perbandingannya.
Kalau mau diperkecil gambarnya, teman-teman bisa perkecil juga perbandingan ukurannya. Misalnya, 1 meter diwakili 5 cm. Jika teman-teman kelas 3 menggambarnya di buku tulis, ukurannya perlu diperkecil. Karena ukuran buku tulis biasanya lebih kecil daripada ukuran buku gambar. Iya. Paham ya? Ya, paham Kak. Kalau teman-teman ingin gambarnya lebih tepat ukurannya, silakan menggunakan kertas berpetak ya. Lalu setiap 10 cm diberi garis pembatas ya. Oke, Kak. Udah, Kak. Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya. Oke, sekarang kita isi sesuai dengan barang-barang yang ada di sini ya. Kita mulai dari pintu. Kalau pintu letaknya ada di mana? Di tengah atas, Kak. Tengah atas, betul. Maka kita tulis pintu di bagian sini. Teman-teman juga ikut menggambar ya. Di mana posisi pintu ruangan yang sedang teman-teman gambar? Udah, Kak. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut ke benda yang lain ya. Kamu lihat benda apa yang ada di depan pintu? Ada meja, Kak, di depan pintu. Oke, sekarang Bima bantu Kak Jo untuk mengukur jarak pintu ke meja ini ya. Oke, Kak. Teman-teman di rumah sudah melihat barang apa yang ada di depan pintu? Sekarang kita ukur bareng-bareng ya. Udah, Kak. Oke, Kak Jo lihat ukurannya 2 meter lebih. Oke, sekarang kita tulis di dena ya. Oke, Kak. Teman-teman di rumah, setelah mengukur jarak bendanya dengan pintu, sekarang kita ukur panjang bendanya ya. Coba Bima pegang ujungnya ya. Oke, Kak. Udah nih, Kak. Panjangnya 1 meter lebih, Bim. Oke, Kak. Oke. Oke, sekarang kita tinggal gambar DNA deh. Aku gambar mejanya di kotak mana aja nih, Kak? Gambarnya sesuai dengan ukurannya. Misalnya, satu kotak itu mewakilkan 1 meter. Berarti meja ini akan digambarkan berapa kotak? Satu kotak, Kak. Berarti akan digambarkan di sini. Oke, Kak. Teman-teman di rumah bagaimana? Mengalami kesulitan? Enggak ya? Kalau mengalami kesulitan, jangan ragu untuk minta bantuan Ayah dan Bunda Hebat ya. Udah, Kak. Dah, bagus. Teman-teman di rumah berhasil juga kan ya? Kita lanjut sekarang memasukkan benda yang lain. Oke, di sebelah kanan meja ini ada apa? Ada kursi, Kak. Ada kursi, betul. Berarti di sebelah kanan kita gambarkan langsung tanda kursi. Oke, coba kalau di sebelah kiri meja ada benda apa? Meja TV, Kak. Betul. Oke, sekarang kita coba ukur panjang meja TV-nya dulu ya. Oke, Kak. Yuk. Kak Jo di sebelah ujung kanan. Aku di sini. Bima di situ. Oke. Okay. Ini panjangnya 175 cm, bisa kita bulatkan jadi 2 meter ya. Oke, okay, Kak. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam DNA. Oke. Okay. Ini, Kak. Siap, betul. Tinggal sedikit lagi nih, Bim. Teman-teman di rumah juga sudah berhasil. Masih ada barang yang belum digambar. Semangat ya, tinggal sedikit lagi nih. Ayo Bima, sekarang benda apa yang ada di barisan paling belakang? Sofa, Kak. Sofa, betul. Oke, sekarang kita tinggal ukur ya, jarak dari meja ke sofa. Oke, Kak. Kurang lebih kita anggap ini 1 meter aja ya. Oke, Kak. Oke. Oke, Bim. Sekarang kita lihat denah kamu nih. Berarti di kotak mana sofa itu ada di denah kamu? Di sini, Kak. Keren. Tinggal tulis dia langsung di sini. Udah, Kak. Coba Kak cek. Wah, hebat. Udah selesai deh. Tas dulu dong. Yeay. Yeay, selesai. Teman-teman di rumah bagaimana? Kak Jo yakin denah buatan teman-teman di rumah pasti bagus-bagus juga. Keren deh, tos dulu dong kita.
Nah teman-teman, banyak kan yang kita pelajari hari ini? Coba Dodi, Sinta, sama Bima, apa yang kita pelajari hari ini? Kita harus saling kerjasama. Membersihkan kamar akan jadi lebih cepat kalau dikerjakan bersama-sama. Betul. Kenapa kita harus mematuhi salah satu aturan rumah, menjaga kebersihan dan kerapian kamar? Kalau nanti kamarnya kotor dan berantakan, bakal susah mencari barang yang hilang. Nanti tidurnya juga gak nyaman. Betul. Banyak kutunya. Males ya? Iya. Nah teman-teman di rumah juga selalu ingat ya, aturan di rumah fungsinya untuk membuat kita nyaman dan aman. Jadi patuhilah aturan-aturan yang ada di rumahmu. Oh iya, hari ini kita ada kosakata baru gak? Ada kak! Oke kalau gitu, kita sekarang sama-sama baca kota baru, kosakata baru. Yang pertama, kamar. Kamar. Kedua, di dalam. Di dalam. Yang terakhir, di atas. Di atas. Bagus, itu dia tadi kota baru. Kosakata baru kita hari ini. Keren semuanya. Teman-teman di rumah juga keren. Terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran hari ini. Kepada Ayah dan Bunda Hebat, terima kasih juga sudah menemani teman-teman kelas 3 belajar hari ini. Oh iya, tugas membuat denah yang kemarin kakak Jo udah kasih, udah dikerjakan belum? Udah, Kak! Bagus. Untuk teman-teman di rumah, juga sudah mengerjakan kan tugasnya? Jika sudah, tunjukkan hasil karyanya ya ke Ayah dan Bunda atau saudara di rumah. Kalau belum, teman-teman kelas 3 bisa mengerjakannya bersama keluarga di rumah agar tambah seru. Kan belajar juga harus menyenangkan. Sinta sama Bima sama Dodi, mana coba lihat tugasnya? Oke, wah banyak banget ya. Kita lihat punya Sinta ya. Ini teman-teman. Kak Jo yakin, denah buatan teman-teman di rumah juga pasti bagus-bagus juga. Terima kasih ya sudah mengerjakan tugasnya. Oke, untuk tugas besok, buatlah denah rumah kalian lengkap dengan ukuran jarak antar ruangannya ya. Teman-teman bisa membuat denah sederhana seperti yang tadi dibuat oleh Bima, tapi denah satu rumah ya, bukan denah satu ruangan. Teman-teman bisa mencari contoh denah rumah di internet sebagai referensi. Tapi jangan dipaksakan ya, tergantung kemampuan teman-teman juga. Yang penting, semangat! Semangat! Oke, adik-adik dan teman-teman di rumah, sampai di sini dulu ya episode belajar dari rumah kelas 3 hari ini. Sampai bertemu lagi besok. Dadah! Dadah! Sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih? Soleram, Kak. Soleram kalau gitu ya. Kita hitung bareng-bareng ya. Okay. 3, 2, 1. Soleram. Soleram, soleram.